apa tanggapan istana terkait dengan kerap viralnya video yang menunjukkan Mensos Tri Risma hari ini memarahi staf atau siapapun di depan publik? Terkait dengan itu, kami tidak ada penilaian khusus ya, karena memang kalau dilihat juga Ibu Risma memang dari Surabaya juga secara konsisten gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi beliau begitu. Karena memang kalau kami di KSP lebih concern kepada bagaimana agenda-agenda yang ditetapkan oleh Bapak Presiden dan program-program kerja itu bisa dilaksanakan. Jadi kami ingin mencoba untuk melihat fokus kepada penyelesaian penanganan-penanganan isu ataupun agenda-agenda program pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga terkait. Gitu, Mas Wahyu. Jadi tidak pernah ada pembahasan terkait aksi Bu Risma ini ya di KSP atau oleh Presiden sendiri? Kalau di kami di KSP tidak ada pembahasan khusus terkait dengan itu ya, Mas Wahyu. Tapi kami nggak tahu apakah ada pembahasan khusus Ibu Risma dengan Bapak Presiden terkait dengan hal ini. Tetapi lagi-lagi karena memang sesuai dengan yang peran kami di KSP adalah mengawal agenda-agenda dan program-program prioritas Presiden. Dan memang terkait dengan di Kementerian Sosial, ada satu yang memang jadi agenda penting, yaitu reformasi perlindungan sosial kita. Dan memang ini banyak berkaitan dengan perbaikan dan update terkait dengan data kesejahteraan sosial kita. Memang ini punya problem serius terkait dengan soal updating data ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.